Tapi surga Nabi Muhammad tidak. Al-Kauthar, jamak dari kata kasrah. Semua lebih banyak dari apa yang didapatkan di surga-surga lain. Dan nanti ada orang-orang yang sesurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Insyaallah mudah-mudahan kita semua insyaallah ya. Siapa manusia terbaik di muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia paling takwa di muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an? Rasulullah. Manusia terbaik, manusia paling takwa, manusia yang mendapat pujian langsung dari Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, masih bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon terima amalan saya. Dan beliau satu-satunya nabi yang hadir di muka bumi yang sebelum wafatnya sudah turun surah jaminan surga untuknya. Satu-satunya nabi. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kata Allah, saya tegaskan, hurufnya menggunakan penegasan taukid, inna, dan ta'zim menggunakan na. Jadi ada inna, ada inna, itu beda. Cuma saya mau katakan begini, saya mau katakan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zim, inna a'tainakal kautsar, dijamin oleh Allah. Ini menunjukkan banyak kemuliaan pada Nabi. Jadi surganya bukan surga biasa. Seperti Anda memahami malam Al-Qadar tadi banyak kemuliaan, maka surga Nabi itu levelnya beda dengan kita. Banyak kemuliaannya lain. Telaganya, macam-macamnya, nikmatnya, segalanya gitu ya. Ini saya mau lukiskan begini ya. Ini surga yang paling biasa saja. Yang paling biasa. Jadi kalau kita beriman, beramal saleh, insya Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Itu ya tidak cukup dengan amin. Baik, beriman dan beramal saleh. Itu kenikmatannya paling minimal. Paling minimal. Apa yang Anda pikirkan yang diinginkan seketika akan didapatkan. Paling minimal. Ya, Anda buka Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang punya iman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang dengan imannya menuntun dia beramal saleh. Jadi kalau orang punya iman itu, kata Quran, imannya akan menuntun dia beramal saleh. Jadi kalau ada orang mengaku punya iman beramal salah, pasti ada yang salah dengan imannya. Awas, hati-hati. Pegawai punya iman, gak mungkin korupsi. Sebab imannya menuntun dia jujur. Gak perlu bikin spanduk, jujur misalnya, gak perlu. Karena imannya menuntun dia pada kejujuran. Paham ya? Iya. Jadi kalau orang punya iman itu sederhana sebetulnya. Ya makanya kata Nabi, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Gak mungkin orang beriman itu mencuri, ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Gak mungkin orang beriman itu berdusta, ketika berdusta ada iman dalam dirinya, karena iman akan mengarahkan pada kebaikan. Gak mungkin orang beriman itu keluar masjid tertukar sendal, karena imannya akan mengarahkan pada sendal yang benar. Saya serius ya. Ih, di mana tadi sendal saya ya? Oh, ini dia pakai, padahal ke masjid gak pakai sendal ya. Kan ada yang salah pasti dalam dirinya. Baik ya. Nah, cukup Anda beriman, dan iman itu menuntun pada amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah, kami siap untuk mereka surga-surga yang penuh dengan keindahan, sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziqu min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap diberikan nikmat, ya Allah terima kasih ini engkau janjikan, tapi kami kepikiran, ya Allah, ting, pengen sesuatu tiba-tiba ada. Saya lukiskan ya. Anda mau ke sini, mau berangkat, ada yang jualan somai. Begitu tiba-tiba Anda mau masuk, wah, aroma somai tercium. Pengen menikmati. Tapi kalau enggak masuk duluan, enggak dapat tempat. Aja terpaksa Anda tinggalkan dulu, harap-harap selesai taklim Anda bisa dapatkan itu. Begitu masuk ke sini, saat keluar, wah, mengejar berdesak-desakan pengen ngambil somainya, ternyata nyampe sana habis. Wah, Anda kecewa, ya Allah. Saya enggak dapat somai itu, begitu mohon, ya Allah, meninggal. Lek. Bisa. Beriman, dia beramal saleh, masuk surga. Yang pertama kali ketika masuk dia ingat, begitu masuk dia ingat somai. Ya Allah, tanah kusir somai itu kan. Saya aja tadi ingat sama dia. Ya. Ya Allah, somai. Cing wa utubihi mutasyabiha. Persis seperti apa yang dia bayangkan itu. Itu surga biasa. Tapi surga yang Nabi Muhammad tidak. Al-Kautsar, jamak dari kata kasrah. Semua lebih banyak dari apa yang didapatkan di surga-surga lain. Jadi kalau surga yang ini dapat yang biasa, yang lain lebih tinggi lagi. Yang biasa itu apa yang kita pengen dikasih. Maka bagaimana dengan yang istimewa? Banyak didapatkannya.
ngalir lagi. Makanya bahasa Qur'annya di surah Ad-Duha, walasaufa yu'tika rabbuka fatarba. Maka Rabbu akan memberikan limpahan nikmat kepadamu sampai kamu merasa puas. Padahal kaidah nikmat dalam kehidupan enggak ada orang puas. Nikmat itu kalau sudah dapat merasa enggak cukup. Selalu pengen nambah. Silahkan cek, Anda kalau sudah punya sepeda pengen apa? Motor. Kalau sudah punya motor pengen apa? Kalau sudah punya mobil pengen apa? Ayo mau taruh di mana pesawat? Ya. Tapi kan selalu pengen gitu kan? Selalu pengen. Awal-awal pengen satu enggak jadi, pengen dua gitu kan? Udah dapat itu pengen lagi, pengen terus nambah. Ya, kaidah nikmat itu selalu merasa enggak pernah cukup. Tapi nanti di akhirat kata Allah, saya akan berikan padamu sampai kamu merasa puas. Ya Allah, saya sudah puas. Saking nikmatnya. Dan nanti ada orang-orang yang sesurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Insyaallah mudah-mudahan kita semua insyaallah ya. Nah, teman-teman, saya mau katakan semua jaminan ini yang mau saya sampaikan, kenikmatan surga tanpa batas. Maaf, pujian dalam Al-Quran, Rasul yang istimewa, orang paling takwa, orang paling mulia, tidak menghentikan Nabi untuk sungguh-sungguh beribadah dan dalam itu masih bermohon kepada Allah. Ya Allah, mohon terima amalan saya. Maka siapa kita yang bukan Nabi? Siapa yang kita yang bukan Habib Allah? Siapa kita yang tidak mendapat pujian dari Allah? Siapa kita yang belum mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas kita tidak mengikuti dan bermohon kepada Allah untuk menerima amalan kita. Pertanyaan besarnya, dari semua amalan yang pernah kita kerjakan, berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, adab para nabi dalam bermohon kepada Allah untuk diterima amal. Kedua, ciri-ciri amal yang diterima. Dan yang ketiga, apa syarat-syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.